Pemirsa, sehari jelang Lebaran, para ibu rumah tangga mulai sibuk mempersiapkan berbagai menu makanan. Salah satunya adalah ketupat untuk dihidangkan dan disantap bersama keluarga. Sayangnya, meski menjadi incaran setiap tahun, penjualan cangkang ketupat yang terbuat dari daun muda pohon kelapa tahun ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang cangkang ketupat di Pasar Johar, Saipul, mengaku penjualan cangkang ketupat tahun ini sangat menurun. Meski harga cangkang ketupat sangat terjangkau, yaitu Rp7.000 untuk 10 buah cangkang ketupat. Padahal, tahun lalu Saipul bisa menjual sekitar 3.000 buah cangkang ketupat. Namun sehari menjelang Lebaran, baru terjual sekitar 400 buah cangkang. Iya, di sini mangkal, tiap tahun. Sekarang bawa stok berapa nih? Bawa 1.300. 1.300? Ya. Tahun kemarin lebih banyak katanya? Iya, katanya lebih banyak tahun kemarin. Lebih banyak tahun kemarin ya? Iya, lebih banyak. Jadi sekarang ada penurunan ya? Dari Karawang, ada Hidayat Fatah, Kemuning TV.